是。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ملء معلم وعدد معلم مزنة معلم صلاة عظيمة القدر والمقدار قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد الحمد لله segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Seluruhnya terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah kita akan sambung lagi menggunakan kitab kita iaitu Ada-Ada Menjadi Imam dan juga Makmum karangan Tuan Guru kita Nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Muka surat 17 Adab yang ke-9. Surat 17 adab yang ke-9. Nah. Betul kan? Okey baik. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang ke-9 ketika mana sembahyang berjemaah iaitu bahawa sebagiannya bagi makmum itu bahawa jangan ia mendahului akan rukuk imamnya dan sujudnya, tetapi hendaklah ia terkemudian daripada imamnya. Sekira-kira jangan ia rukuk melainkan apabila sampai imam itu kepada sekurang-kurang rukuk, dan jangan ia tunduk bagi sujud melainkan apabila sampai muka imam kepada tempat sujud. Adab yang ke-9 sembahyang berjamaah ialah hendaklah menjaga perbuatan kita tidak mendahului perbuatan imam ataupun menyamai dengan perbuatan imam. Ulama mengatakan bahawa sesungguhnya jika makmum itu mendahului imam hukumnya haram, dan jika mendahului imam hukumnya haram, dan jika sama perbuatannya itu, pergerakannya itu sama dengan imam, hukumnya makruh. Jadi kita bila sebut makmum ni, kena fahamlah status kita tu duduk belakang, ikut. Ha, nah, ikut. Bila ikut ni, Tok Imam dululah. Ha, jadi Tok Imam bergerak dulu, barulah kita bergerak. Ha, pergerakan ini ialah jika rokok imam sampai waktu tempat dia rokok, iaitu dia mencondongkan kepala dan juga badannya itu 90 darjah, maka kita mengikut jejak imam. Jangan sampai imam bergerak kita pun bergerak sama dengan imam, kerana itu hukumnya makruh.
Yang paling kita takut ialah kita mendahului imam, sama ada waktu rokok atau waktu sujud, atau bangun daripada rokok atau sujud. Selalunya waktu bila orang nak potong tu imam, waktu nak rokok dengan waktu nak sujud. Tapi jarang sangatlah waktu rokok, kebiasaannya waktu sujud. Sebab waktu rokok ni kebiasaan bagi imam, dia sebut tersebut, dia sebut perkataan Allahu Akbar. Bila dia rokok tersebut, selalunya dia sampai dulu. Tapi masalah dia waktu tang sujud sahaja kebiasaannya. Sebab apa? Sebab ada kadang-kadangnya ada imam yang pergerakannya itu lambat untuk dia sampai meletakkan dahinya di atas lantai. Kita sebagai makmum mendahului dia, potong tu imam dulu. Tu imam baru letak tapak tangan, kepala kita sampai dah kat sujud. Ada yang macam tu. Sebab apa? Sebab dia tahu lepas rokok terus imam nak sujud. Dia dah standby saja lah. Dia pun kalut tak kira. Macam dia pula jadi imam, suruh jadi imam tak mau pula. Orang yang jenis macam ni, bila kita tolak dia jadi imam, dia tak mau jadi imam. Tapi bila dia duduk di belakang orang, dia kira nak betul orang. Ini masalah. Jenis ni masalah. Tolong hati-hati. Adab yang ke-9, jangan kita mendahului imam waktu rokok, waktu bangun daripada rokok, waktu sujud dan bangun daripada sujud. Bahkan dalam semua perbuatan, kecuali kita niat mufarokoh, iaitu keluar daripada imam. Tak apa, nak potong-potong lah. Nak potong pun potong lah. Tak ada masalah apa. Kalau nak keluar daripada imam, yang kena potong tu imam, kena keluar daripada imam. Kalau mendahului imam, hukumnya ialah haram. Jika sama dengan perbuatan imam, hukumnya makruh. Dan jika banyak kali dia memotong imam, 3 atau 4 kali atau lebih, maka batallah sembahyangnya. Dari segi rukun fi'li, rukun perbuatan. Adapun rukun qawli, yang tu tak apa. Rukun qawli tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab rukun qawli ni kita tak tahu tu imam baca laju ke baca pelan. Rakaat ketiga, rakaat keempat dalam sembahyang yang terang-terang. Kalau tu imam kita sembahyang zuhur dengan asar, kita tak tahu tu imam baca tang mana dah, pasal kita tak dengar suara tu imam. Jadi tak jadi masalah. Sama juga dengan tasbih. Kalau kita tasbih lebih cepat daripada tu imam sekalipun, tak jadi masalah. Tetapi jangan mendahului imam dari segi perbuatannya sahaja. Tak boleh potong tu imam waktu rokok, waktu bangun daripada rokok, waktu sujud, waktu bangun daripada sujud, termasuklah bagi salam. Contohlah kali, tak apalah, habis lah. Tinggal tu imam, tu imam baca apa penyang-penyang tau. Waktu nak bagi salam ni, baca tahiyat apa penyang tau. Aku bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal rahmayang? Batal rahmayang? Batal rahmayang? Tu imam tak bagi salam lagi. Dia bagi salam dulu. Niat mufarokoh tak batal. Kalau jenis mufarokoh tak batal. Tapi dia sengaja nak melalui imam, untuk imam lambat lah. Tu payah bagi orang tua jadi imam. Orang tolak hang jadi imam, lari pula. Tolak dia jadi imam, lari langsung. Tapi kalau komen ke orang, cukup pandai. Cukup cepat. Kalau nak komen buat orang ni, cukup cepat. Bagai contoh kita macam tu lah. Jadi tak boleh. Dan berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu waridah di dalam kitabnya Minhajut Talibin, walau ahassa fi ruku'i aw at-tashahhudil akhiri bidakhilin lam yukrah intizaruhu fil azhar in lam yubaligh fihi wa lam yufarriq bainad dakhilin. Yang bermaksud, jikalau merasa imam itu dalam waktu rokok atau dalam tasyahud yang akhir dengan orang yang hendak mengikut akan dia pada sembahyangnya,
Nescaya tiada makruh bagi imam itu menanti akan dia di dalam rukuk atau di dalam tasyahud yang akhir itu, tetapi dengan syarat jangan sangat berlebih-lebihan menanti itu dan tiada membezakan orang yang hendak mengikut itu. Cerita dia macam ni. Tuan imam ni jadi tuan imam dia kena prihatin, dia kena peka tentang keadaan sekeliling. Kalau kita duduk dalam masjid ni dah ada kapek dah, tak ada masalah. Pasal apa? Orang mai terus takbir, berdiri terus. Ada ketika kita pergi ke mana surau, mana tempat, sejadah tak ada, dia baru hampak sejadah, tu imam pun lambat aja ni. Tu imam pun dah waktu rokok, sami Allahu liman hamidah, kawan baru lapis sejadah. Tunggulah saat bagi kawan tu takbir dulu. Ataupun orang lapik sejadah, tuan imam duduk baca tahiyat akhir, tunggulah saat, bagilah orang dan takbir masuk dulu. Ni tengok orang lapik, cepat-cepat dia makin sami Allahu liman hamidah, cepat-cepat dia bagi salam. Ada orang panggil situ, terutamanya orang sembahyang seorang diri. Kita nak masuk dengan dia, nak ambil apa pahala jemaah, tak ada eh. Dia tengok kita duduk sebelah, sami Allahu liman hamidah, nak haram sungguh je ni. Contohlah kan. Hang ni gagah, orang dah duduk sebelah dah, tunggu nak takbir, hang tunggulah sah. Bagi orang takbir dapat dengan hang sah. Apa masalah? Sekurang-kurangnya dapat pahala jemaah, dan yang kedua dapat boleh tolong niat pahala tolong. Ni tak ada. Tengok kita duduk sebelah, sami Allah liman hamidah, anak haram sungguh je ni. Contohlah, tapi tak katalah dalam ni. Contoh ya, saya katakan. Kita ni kalau tak puas hati ni, kata hak kesat-kesat tu keluar belakang lah. Contoh, tapi tak katalah kata imam duduk sebelah, tampak pungkuk ni hang baru tahu. Boleh mak dah lah, tak katalah macam tu kan. Cuma kita ni terkilan dalam hati je lah. Boleh pada semua macam ni. Dia tahu kita duduk sebelah baru nak takbir, dia boleh terus bangkit. Itu orang yang tak tahu adab, tak tahu hormat orang lain. Dia rugi sebab tak dapat pahala tolong, dan juga tak dapat pahala jemaah. Terutamanya kalau sembahyang seorang diri. Tapi saya ceritakan yang ni, kalau sembahyang berjemaah, samalah juga tu imam. Tu imam ni dia kena prihatin. Dah tahu waktu dia rokok, ada setengah orang makmum, bila dia takbir, kaedah dia, kalau makmum yang sampai lewat, takbir bagi kuat, Allahu Akbar, waktu tu imam rokok, supaya dia memberikan panduan bahawa dia baru takbir, tu imam tunggu sah. Dia tak kira, tu imam tak kira, ha, takbir hang punya pasal, aku jadi kerja aku, habis dah tasbih aku, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, sami Allahu liman hamidah, ana haram sungguh. Kita dah takbir dah sesat ni, cara bagi kuatlah tu, nak bagi dia faham bahawa tunggu sah. Tak, dia tak kira. Contohlah, saya katakan contoh. Jadi kalau kita ni sebagai makmum, takbir bagi kuat supaya imam dengar, jadi dia tunggu sah. Tasbihlah hang sampai sebelah kali, subhanallah rabbil azim, maksimum sebelah kali sahaja, jangan lebih. Jangan lebih daripada sebelah kali, kerana sebelah kali itu menyiksa makmum yang lain pula, menyakiti hati makmum yang lain. Yang tu imam ni duk tunggu dia, yang kita duk tunggu lama dah ni, dia duk kira hak kawan tu nak masuk seorang, yang kita 20 orang duk belakang ni. Contoh saya katakan. Jadi sebab itulah maksimumnya hanya sebelah kali sahaja, tak boleh lebih daripada sebelah kali. Kalau Imam Ghazali 10 kali sahaja, Imam Ghazali dia tasbih 10 kali sahaja maksimum dia. Adapun kita dalam mazhab, dalam pandangan Imam Syafi'i, sehingga 11 kali sahaja. Ulama Syafi'iyah mengatakan sehingga 11 kali. Kalau Imam Ghazali sehingga 10 kali. Subhanallah rabbil azim wa bihamdih, waktu rukuk, waktu tasyahud akhir, waktu duk baca tahiyat akhir, kita dah habis dah. Contohlah kan, kita dah habis dah.
في العالمين إنك حميد مجيد. Kawan pun takbir Allahu Akbar, tak ada nak duduk tahiyat, dia pun assalamualaikum warahmatullahi. Empih ah duduk belakangan nasi ah, aku tak tunggu ah. Contohlah kan, bagi duduk belah kiri ke makmum duduk belah kiri tak kira. Tak boleh, dah tahu kawan tu dah beri dah, beri dah pengenalan bahawa dia nak masuk juga duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir, maka kita raihlah dia. Buat macam mana? Kita tasbih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar pun tak jadi masalah dengan niat zikir. Ada orang dia baca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tak jadi masalah. Ataupun doa yang Rasulullah ajar, Allahumma ighfir li dhunubi fi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Boleh. Ataupun Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitil masihid dajjal. Itu sebagai contoh doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sebelum bagi salam. Jadi imam, jadi kalau dia nak habiskan segera, dia nak habiskan sembahyang dan segera, dia tak payahlah baca doa-doa tersebut. Tapi kalaulah ada orang yang baru masuk, berilah ruang agar dia juga dapat pahala jemaah walaupun tak dapat rakaat tersebut. Sebab apa? Duduk tahiyat akhir. Walaupun dia tak dapat rakaat tetapi dapat juga pahala berjemaah. Ha, itu antaranya. Ya, ada bagi seorang imam. Tapi kadang-kadang makmum ni, kalau kita tak tahu, sebagai contoh kita tu imam ni, kita tak tahu langsung. Dia bertakbir Allahu Akbar, kita pun tak dengar. Lepas tu kita pun mangkit daripada rokok, sami Allahu liman hamidah. Ha, tu nasihat hang. Ha? Sebab apa? Sebab hang tak tahu adab nak minta tolong daripada tu imam, suruh tunggu. Kalau kita pergi rumah tu imam, kita pergi rumah orang, kita nak pergi salam kuat ke pergi cara pelan? Waalaikumsalam. Tengok, assalamualaikum. Ha, bagi kuat kan, nak bagi pelan. Tengok keadaan lah. Kalau dengar bunyi TV, kena bunyi bagi kuat lah. Sekali lagi bunyi kuat, sekali lagi orang kata, eh dia ni siapa dia pula dah ni, dia main minta sedekah pula ke apa. Ha, contoh, ikut keadaan. Sebab tu saya katakan, kalau kita sebagai makmum, tengok keadaan waktu imam waktu rokok dan waktu tanya akhir, digalakkan, bahkan kita ni dituntut untuk takbir bagi kuat sebagai isyarat kepada imam suruh tunggu sah. Tu adab. Nah, adab bagi makmum, adab bagi imam. Jangan kita duk kira tu imam yang kena ikut, yang kita sendiri tak tahu adab. Kita pun kena tahulah cara dia. Bagi surah bagi kuat sikit. Ha, nah. Baik, soalan yang seterusnya, masalah. Katakanlah kita main 4 orang. Waktu sebut imam telah duduk tahiyat akhir, imam nak bagi salam. Kita nak masuk sekali jemaah dengan imam ataupun nak buat jemaah baru? Soalan ataupun masalah. Kita nak buat jemaah yang ikut imam, imam dah duduk tahiyat akhir lah, kita nampak dah. Sebab apa? Sebab orang kita ni senang. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita senang bila tengok tu imam dengan makmum yang lain duduk tahiyat akhir, iaitu duduk iftirak, duduk tawarruk, iaitu kaki kirinya dimasuk, kaki kirinya dimasukkan ke bawah tapak kaki kanan, di bawah kaki kanan dengan punggung berada di atas lantai, itu dinamakan duduk tawarruk. Jadi kalau kita tengok yang tu, oh makna ni tahiyat akhir. Kalau duduk iftiras, iaitu kita punggung kita duduk di atas tapak kaki kiri, bukan duduk di atas kedua-dua belah tapak kaki. Yang dikatakan iftiras ialah
Kita tapak kaki kiri kita itulah yang dijadikan bantai ataupun tilam bagi punggung kita duduk. Itu dinamakan iftiras. Bukan duduk di atas kedua-dua belah tapak kaki. Tapak kaki kanan kita tegakkan dengan jari tersebut. Dan kita duduk di atas tapak kaki kiri kita. Itu dinamakan duduk iftiras, iaitu membantalkan punggung kita dengan tapak kaki. Buat bantai, buat jadi span, bagai contoh. Adapun duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk, seperti mana yang saya ceritakan tadi, iaitu punggung kita terus duduk atas lantai dan kaki kita, kaki kiri kita itu berada di bawah kaki kanan. Bukan duduk bersimpuh macam perempuan. Kaki kiri duduk di bawah kaki kanan. Bukan dua-dua kaki kiri dengan kaki kanan duduk. Maknanya kaki kiri tak letak di bawah kaki kanan terus. Duduk bersimpuh. Bersimpuh kan? Perempuan duduk bersimpuh ya dah. Macam tu kan? Ha, ibu-ibu? Duduk bersimpuh dia tak duduk. Kaki kiri tak duduk bawah kaki kanan kan? Ha, tak. Ha, tu panggil duduk bersimpuh lah. Jadi tak dapat pahala sunnah kaki kiri duduk bawah kaki kanan. Satu sunnah. Kalau duduk bersimpuh tu orang panggil perempuan. Ha. Tu darah duduk orang perempuan. Bukan itu tak dapat pahala sunnah. Ha, pahala sunnahnya ialah kaki kiri kita letakkan di bawah kaki kanan kita, sama ada di betih kah? Biasanya betih lah. Ataupun kita panggil apa? Betih kerin lah. Betih kerin lah tulang hal ni. Ha, ibarat dia macam tu lah. Jadi kalau kita dah main tengok macam tu, maka kita pun nak buat macam mana? Kita tengok tu imam dah nak habis, tunggu nak bagi salam, sedang duduk baca tahiyat. Kita nak tunggu tu imam bagi salam, kita nak buat jemaah baru atau kita nak masuk? Boleh. Saya kata yang mana lebih baik, sama ada kita nak ikut seorang daripada itu ataupun nak buat jemaah baru ataupun semua pakat nak ikut imam, yang mana lebih baik? Yang terbaiknya ialah mengikut imam walaupun di tahiyat akhir. Yang terbaik, kerana itulah waktu yang paling afdal, dinamakan waktu bersama dengan imam. Imam yang dilantik untuk sembahyang kali yang pertama. Tapi kalau kita tak mau, kita nak buat jemaah baru senang, pasal apa? Kita boleh sembahyang jemaah sekaligus daripada awal sampai akhir. Silakan, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab imam tahu dah, imam dah nak habis dah. Jadi kita nak buat apa jemaah yang baru selepas tunggu bagi imam bagi salam, tak jadi masalah. Tetapi yang lebih baik, walaupun sebentar bersama dengan imam, dapat pahala menunaikan itu bersama dengan imam jemaah. Itulah antaranya. Baik. Macam mana nak buat? Kata kalau 4 orang masuk, tengok tu imam dulu tanya akhirat. Macam mana nak buat? Kita masuk sekali dengan imam. Takbir, Allahu Akbar. Duduk terus tahiyat akhirat bersama dengan imam. Lepas imam bagi salam, kita mangkit 4-4 orang. 3 orang yang berada di sebelah kanan makmum turun niat jadi makmum, lantik kawan sebelah yang depan itu menjadi imam. Selesai masalah. Tapi kita tak nak buat. Kita tak nak buat. Hukumnya boleh, tapi kita tak nak buat. Ha, pasal apa? Eh, dia ni tadi tak sah hang jadi makmum, sah hang jadi imam, mak mana satu? Hang ni makmum ke imam? Dengan syarat jika kita lantik kawan sebelah kita, di sebelah kiri kita, kita contohlah dia duduk, dia takbir dulu, kemudian kita takbir sekali, ingatlah duduk 4 orang, 1, 2, 3, 4. Kita ni yang duduk di belakang kiri sebelah ni, masuk sekali ni kita tepuk tangan dia, kita tepuk bahu dia, kita turun selangkah bahawa kita niat jadi makmum. Kalau dia tak niat jadi imam, dia tak dapat pahala jemaah. Kalau dia tak niat jadi imam, dia tak akan dapat pahala jemaah.
Dengan syarat mesti dia niat jadi imam, baru dapat pahala jemaah. Kalau tidak, dia sembahyang seorang diri, kawan belakang hak kita makmum ni tepuk tangan dia nak jadi makmum, kita dapat pahala. Ha, tu kaedah dia. Kaedah dia, kawan ni yang kena tepuk mesti niat jadi imam, barulah dia juga dapat pahala sembahyang jemaah. Hak tambung tadi berapa rakaat pun berapa rakaat lah yang dia dapat juga. Wallahu alam. Okey, baik. Mana ada tahun ni? Yang ni tiada membezakan antara sahabatna dan lainnya, dan tiada membezakan antara orang mulia dan orang yang daif, dan lagi kerana ikhlas lillahi ta'ala supaya menolong akan ia mendapat fadilah berjamaah dan supaya mendapat ia akan rakaat itu. Jadi kalau kita ni sebagai imam atau sebagai apa sekalipun, selalunya imam lah, jangan kita tunggu seseorang sebab contoh tok guru kita, contoh kawan-kawan kita, kawan rapat kita. Jadi kita sanggup tunggu saat baca tasbih sampai 10 kali waktu rokok. Pasal apa? Nak bagi dia dapat juga pahala jemaah atau rakaat. Kalau orang lain aku tak tunggu dah. Ha, yang tu tak boleh. Dia kena niat kena tolong semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan daripada Allah taala. Lain daripada Allah taala, sebab kerana kawan, sebab kerana orang lain, maka hukumnya tak boleh. Ha, tu adab yang ke-9. Wallahu alam. Saya bukakan ruang soalan. Silakan. Ya. Tak boleh lah. Kalau dia dah tepuk, tak boleh. Siapa mula tepuk dulu? Jangan duk buat tepuk aman-aman sudah. Lagi duk pergi cari pasal pula, kawan ni tepuk hang, tolak kawan ku tolak hang. Jahanam habis. Hampa semayang lain dah cerita dia. Dah seorang dia tepuk, maknanya hal lain pakai tarak dah. Habis berhenti. Tak boleh. Tengok dah. Ha, minta maaf. Ha. Aku tak boleh. Aku ketak. Ha, contoh lah. Contoh lah, saya tepuk belakang, tengok-tengok ketak punya pasal, turun, tolak saya nak jadi imam jahanam. Habis tu. Tak boleh, pasal apa? Sebab saya niat makmum dah. Saya dah niat makmum. Kalau saya tak niat makmum, tak apalah masalah dia. Ha, jadi saya dah niat makmum. Bila saya tepuk tu, terus saya niat makmum. Jadi kamu macam mana pun kena niat imam. Tak lagi kamu tepuk, tak apa, mampu happy kat dia, aku turun kak, tepuk tangan, tepuk dia pula, oh nak tukar jadi imam pula. Haa, tak. Sekali je. Ya. Haa, lah. Jadi terus je lah, jadi imam apa masalah. Baca terus je lah, semayang macam biasa. Satu situasi lagi. Kalau kita sama-sama nak, jadi kita, kita ikut imam yang pertama tu kan. Boleh, tak ada masalah. Tapi tak kenalah adabnya. Adabnya orang yang kanan, orang lelaki duduk di sebelah kanan imam. Faham? Sekarang ni kalau saya berada di sebelah kanan, kamu ada sebelah kiri, kamu turun pegang saya, maknanya adab tu tak kenalah. Pasal sepatutnya orang lelaki berada di sebelah kanan imam. Lah nah. Ha, tu cara dia.
Tapi jadilah imam tak ada masalah apa eh. Tapi sungguh kadang-kadang kalau tak biasa dia ketat, tambah-tambah pula mayang isyak habis dia nak kena baca darah. Tengok-tengok. Tak apa baca darah tu sunat ya, tak payah baca darah, baca pelan. Kan payah mana? Sat lagi habis mayang katuk pula apa tak baca darah. Ha contohlah kan. Lawak ya. Tapi nak abang sunat saja untuk baca kuat. Bagi sembahyang maghrib, isyak dengan subuh. Dapatlah pahala sunnah menyaringkan suara ketika mana sembahyang yang dipatut dinyaringkan mengikut sunnah Rasulullah. Tapi kalau tak mau baca kuat sekalipun, nak baca pelan, tak ada masalah apa. Hukumnya makruh ya. Tak buat yang sunat, maka hukumnya makruh. Itu saja, iaitu menyalahi daripada sunnah Rasulullah baca nyaring. Jadi tak mau baca kuat, tak ada masalah apa. Baca Fatihah dengan surah cara pelan eh? Lagi takut baca bismillahirrahmanirrahim Fatihah okey habis. Main atas surah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu akbar. Ah sakit kepala kali tu. Kita tak ada baca Fatihah dia terkuat dah haru kali tu. Ah contohlah kan. Baik. Boleh dah. Kalaulah situasi yang macam tu, saya duduk belah kanan, kamu turun, kamu tepuk saya, boleh. Semayang sah juga, tak timbul pun masalah. Semayang sah juga. Ha, no? Cuma dari segi adab yang sebenar, kita kalau makmum duduk di sebelah kanan imam. Tapi kalaulah ada tok guru duduk di sebelah kanan kita, kita nak turun pun tak jadi masalah. Ah tu cerita dia. Jelas nah? Baik, ada ke soalan lain? Silakan. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah, ada lagi soalan lain? Ya, ya, ya. Semayang jamak. Ha, ya, baik. Langkawi ke Johor ya. Dari sini ke Johor dalam perjalanan satu hari satu malam, maka itu tidak dikira lagi. Itu masih dikira dalam tempoh perjalanan. Dengan syarat mesti keluar daripada kawasan rumah kita. Kalau kita duduk di kuah, keluar daripada jeti tersebut di tengah laut dah boleh buat dah. Maknanya kalau duduk atas feri itu boleh buat dah lah. Pasal dah keluar dah daripada Pulau Langkawi. Kalau di kuah. Kalau daripada padang maksirat, keluar daripada kawasan padang maksirat, masuk kawasan bayah, dia boleh buat dah. Pasal apa? Sebab dia duduk di padang maksirat, kita di mana ulama membahaskan bercanggah pendapat daripada daripada mana bermulanya niat musafir. Niat bermulanya musafir itu daripada mana? Kalau yang ada tembok, maka bermula daripada tembok. Kalau adanya sungai, bermulanya selepas daripada sungai. Sempadannya, kalau berdasarkan taman, lepas daripada gate-nya. Kalau dalam kawasan rumah, dia tengok keadaan kampung atau kesesuaian yang sesuai dengan dia. Kalau bukan kuah ni, keluar daripada jeti kuah tersebut, naik feri, bermulalah waktu musafir. Daripada kalau pada maksirat, keluar daripada pada maksirat, masuk bayah, okey selesai, boleh buat dah. Singgah di Masjid Aisyah, bayang, terus sampai sana pun tak ada masalah. Pandangan yang paling ringan, keluar daripada rumah, niat musafir, balap, maka keluar daripada pagar rumah. Contoh kita rumah sama, keluar daripada pagar rumah, sembahyang atas jalan raya. Belah nasib kan, ha? Siapa suruh piduk sembahyang atas jalan. Contohlah kan. Ha, nah abang kata itu yang paling ringan. Itu yang paling ringan, yang paling mudah didekat ataupun nak faham. Tetapi kalau boleh ikutlah kawasan kampung. Kalau kampung kita sempadannya lampu isyarat, lampu isyaratlah. Sebagai contoh yang paling sesuai supaya tak menimbulkan fitnah kepada orang lain. Orang lain akan tengok hang mayang poin. Daripada masjid keluar dari rumah pada masyarakat sampai masjid Isyak. Ni hal macam apa ni yang kosak siap-siap ni dengan jemaah? Aku nak pergi Johor. Baik. Tak keluar nak ikut Pulau Langkawi. Ha, contoh.
Kerana kita takut ada orang yang argue kita, yang berhujah dengan kita. Tapi dari segi hukum sah, dengan syarat kita tahu tujuan kita tu pi elok dan waktu kita pi itu cukup dengan berapa hari yang sepatutnya untuk musafir, dan yang kita tahu di manakah sempadan untuk kita niat musafir. Kalau tak tahu tak boleh. Dia mesti kena tahu halal tuju. Kalau tak tahu halal tuju, maka hukumnya tak boleh. Tapi Johor confirm lah, kita dapat pergi lah, pergi rumah nak menekan, nak kenuri kahwin. Contoh ni bulan 12 nak keluar pergi kenuri kahwin, okey lah. Rumah ada di mana? Iaitu di Pontian. Contoh saya katakan, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau bukan kuah ni, nak naik flight, tak ada masalah. Bukan kuah, masuk saja, lepas masuk kawasan bayah, boleh buat dah mayang. Tak timbul masalah. Pasal apa? Sebab kita nak pergi ke airport pada Mat Sirat. Sebagai contoh, pasal nak naik flight. Itu sebagainya lah. Panduan yang paling mudah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Ya, ya. Sembahyang qada berjamaah boleh tak? Boleh, tak ada menjadi masalah pun. Nah, tak ada masalah kalau kita nak sembahyang qada berjamaah tetapi tidak digalakkan. Sebab ada yang dibolehkan ataupun yang dibenarkan, diharuskan. Tapi kalau nak sembahyang jemaah juga, dibolehkan. Tapi kalaulah kita naik kapal terbang, walaupun tidak mengarah ke arah kiblat, tidak menjadi masalah. Takbir hanya sesuai dengan keadaan situasi kita semata-mata. Tak perlu fikir masalah kiblat. Nak tunggu itu habang akan ni pilot tukar sat. Aku nak sembahyang dulu sat, kita pusing balik. Tu dia. Jenuh kali itu tak payah. Dengan syarat pergi ada wudu ya, sembahyanglah dua atas kerusi pun sembahyanglah. Tak ada masalah apa. Tapi kalau Saudi Airlines, Qatar, Emirates, Mas, kebiasaannya dia dah ada syarah. Dia dah ada syarah, iaitu benda ruang untuk kita semayang. Cuma nak semayang dan tak semayang saja. Dia kata, apa lah Pak Haji ni, baru balik haji, duduk kapal terbang pun haram, tak semayang. Semayang banyak rekod di Mekah. Contohlah kan. Memang ada pun orang tak semayang, tak kapal terbang. Sebab dia tak tahu macam mana nak semayang. Tak ada masalah. Takbir saja, duduk atas kerusi pun semayang lah. Dengan syarat pergi ada wuduk ya. Kalau tak ada wuduk memang tak boleh lah. La solata liman wudu'a lahu. Tidak sah semayang bagi seorang yang tiada wuduk baginya. Wallahu'alam. Okey lah. Baik, alhamdulillah sampai di sini. Ya. Berapa hari? Ada pendapat kata 3 hari bermula daripada sana, tetapi dalam kitab Sabilus Salam karangan Syekh Sunani syarah kepada kitab Bulughul Maram, dia mengatakan 4 hari 4 malam bersamaan dengan 20 waktu di tempat kita menginap, destinasi dia. Nah, 4 hari 4 malam bersamaan dengan 20 waktu, sebab 1 hari 5 waktu kalau dalam kitab Sabilus Salam. Tapi kalau kita mengaji kitab-kitab lama, dia kata 3 hari 3 malam. Jadi terpulang lah. Silakan. Ya? Ya. Dengan syarat mesti melebihi dalam tempoh 4 hari, mesti dalam tempoh 4 hari tersebut. Ataupun contohlah saya katakan, kita nak pergi Sungai Petani 4 hari atau 3 hari. Kemudian kita nak pergi pula ke Taiping 3 hari. Tak apa, tak jadi masalah, dengan syarat mesti melebihi 90 km pula jika cukup 3 hari. Mesti melebihi 90 km. Kalau tak sampai tak boleh buat. Sebab maksimum dia cakap apa? 4 hari lah. Maksimum dekat 4 hari. Jadi sampai daripada lebih dari 90 km, nak buat niat pula musafir pula, silakan. Tengok-tengok pusing Malaysia, ikut suka lah. Dah duit ada banyak, buat. Nak pergi jalan merata kan? Terpulang lah. Aku nak buat musafir semua.
Pasal apa? Pusing tanu, pusing tanu, pusing tanu, pusing tanu. Tengok-tengok dua bulan aku semayang apa? Semayang kosa dengan jamak saja. Ha, tak apa buatlah. Tak ada masalah apa. Dengan syarat mesti niat musafir dengan tujuan yang baik. Ha, dan tidak melebihi 4 hari 4 malam di suatu tempat, dan jika hendak disambungkan semula mesti melebihi 90 km. Itu antara kata-kata pandangan para alim ulama. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, sampai di sini saja pada malam ni. Semoga kemaafan daripada semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon kemaafan di atas kesalahan bahasa, tegur rasa. Sungguhnya yang baik itu datang yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah. Aku lakukan ini hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum sallu muslimin sumatun inna minatu rahmatika arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbidina 'ilma wa rabbidina 'ilma wa rabbidina 'ilma. Allahumma jamma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul 'Asr. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على خير الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سكان بالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.